Kemudian kita cari tempat yang pernah kita kunjungi. Contohnya aku kemarin baru saja ke BJBR Probolinggo. Jadi aku search di sini BJBR Probolinggo. Nah ini. Nah, setelah ada muncul kayak gini, kita bisa memberikan review atau ulasan. Nah, ini kita klik ulasan. Kemudian kita beri penilaian sesuai dengan apa yang kita rasakan kemarin. Jadi aku kasih bintang 5 karena emang bagus banget. Kemudian kita klik ini, lalu kita berikan ulasan kita. Jadi contohnya kayak gini. Kemudian kita tambahkan foto kalau ada. Jadi aku kemarin banyak banget fotonya. Kita share-share aja biar orang-orang juga pada lihat yang mau ke sini. Nah, setelah kita share kayak gini, langsung kita klik selesai. Kemudian kita klik posting. Nah, ini dari hasil kita membantu orang lain, kita share foto kita di BJBR tadi, kita dapat 76 poin. Nah, ini poin kita akan terus bertambah ketika kita nanti share-share terus tempat-tempat rekomendasi yang pernah kita datangi, kayak gini. Setelah kayak gini, aku mau tunjukin langsung ke email. Kita buka email. Nah, ini ada email dari Google Local Guide. Jadi, ini karena beberapa hari, beberapa minggu bahkan ya, aku belum nge-share foto. Jadi, ada tulisannya kayak gini, pemberitahuan. Nah, lanjut aku mau share kemarin aku dapat voucher dari Google Local Guide gara-gara kita membantu orang. Nah, ini pada tanggal kemarin, tanggal 29 November, itu aku dapat email dari Google Local Guide kayak gini. Jadi, kita itu dapat poin yang bisa kita tukarkan dengan diskon-diskon hotel maupun diskon pesen tiket bis online kayak gitu. Nah, ini caranya kita klik tukarkan sekarang. Ketika aku klik tukarkan sekarang ini, kemarin itu muncul banyak banget promo dan ada promo tiket Redbus, jadi diskonnya sampai 100.000 seperti yang aku klik di video sebelumnya. Itu kalian bisa cek nanti. Nah, selanjutnya ketika aku udah nukerin poin ini, ada email seperti ini. Anda telah membuka bonus wisata dari Redbus. Jadi ini ada diskon, kita dapat diskon dari kita nge-share foto tadi. Ini sebesar 50% up to 100.000. Jadi kemarin aku dapat diskon 100.000 itu dari Google Local Guide ke ini. Nah, ini kita bisa tukarkan kodenya. Ini kodenya yang muncul kemarin. Kita bisa tukarkan langsung dari aplikasi Redbus. Nah, selain bisa dapat diskon di aplikasi Redbus ini,
kita juga bisa tukarkan bonus kita untuk pesan-pesan hotel. Jadi nanti tinggal masukkan kode ini, bisa ditukarkan sekarang kayak gitu. Nah, ketika kita klik tukarkan sekarang, maka akan langsung muncul ke Redbus kayak gini. Nah, untuk pesan langsung kita klik book now. Untuk cara pesannya aku udah bikin video tutorial kemarin, jadi kalian bisa langsung lihat aja di video aku bakal ngasih linknya di deskripsi.